Halo teman-teman, wow minus parah ya. Hari ini loss saya 181.000, asset value menjadi 4.799.000. Parah sih, I don't know why. Ya, ini saya nggak tahu kenapa ya, kenapa jatuh terus ini saham. Ini hari ini ARB loh, hampir ARB sebenarnya. Minus 6,42%, lalu TMG juga minus banyak ya. 2,69%. Ini sih kalau udah kecewa kayak gini sih kita harus siap-siap serok guys, ya siap-siap serok biar yang merah ini kita bisa balikan. Karena alasan saya membeli kedua saham ini karena fundamentalnya oke, dan saya pikir nggak mungkin jatuh sejatuh itulah. Dan ternyata kejadian berkata lain ya, dia justru jatuhnya jatuh banget. Ini bikin kesal sih ya. Kenapa perusahaan yang bagus ini kenapa bisa jatuh? Apakah karena prospeknya kurang bagus? Batu bara yang lagi dicari-cari sekarang untuk memenuhi kebutuhan energi? I don't know. Ya, untuk membenarkan prediksi saya kayaknya harus tunggu beberapa minggu lagi deh ya. Karena memang MACD mereka ini masih jelek banget. Masih dead cross dalam banget. Untuk chartnya kita bisa lihat ya, kekuatan jual meningkat lagi. Ya, untuk dapat golden cross ke atas lagi kayaknya sih butuh waktu 1 sampai 2 minggu lagi ya. Jadi ya saya akan tetap menunggu, karena ini juga karena pakai uang dingin jadi saya lebih tenang sih. Tapi kalau kesal sih kesal ya, karena pastinya karena kita beli saham ini maunya dia naik karena percaya fundamentalnya malah turun. Keadaan pasar juga memang masih kurang kondusif sih. So ya, yeah, gitu aja sih. Saya tutup trading harian pada hari ini. Ya, teman-teman. Saya sih harus cukup menunggu waktu yang lama sih ya. Karena memang masih belum kondusif keadaan pasar. Jadi kita tunggu aja. Ya, yeah, memang kita akan ketemu lagi sih di esok hari. Karena masih ada trading harian. Kalau hasilnya sama-sama aja ya. Apa boleh buat, kita tunggu aja golden cross daripada kedua saham ini dan saham-saham lainnya yang teman-teman pegang dan yang akan nanti akan kita beli. Ya, gitu aja. Kita ketemu lagi di trading harian selanjutnya ya. Stay safe. Jangan lupa menyediakan dana darurat karena investasi memang nggak pasti sih. Jadi kita harus hati-hati sehingga kita dapat bangkit kembali.